Kita juga mengintai-ngintai beberapa modul khusus usahawan jutawan ni. Kita, mana kita tegur, kita tegur lah. Benda sebab benda menyebabkan awak masuk neraka, esok awak tak cakap, ustaz tak pesan, ni kita pesan. Dalam kita nak mencipta kekayaan ataupun kejayaan lah, biasa mereka akan beritahu kita memerlukan mentor. Kita memerlukan coach, orang yang tunjuk jalan. Mentor contoh teladan. Kita memerlukan satu kumpulan. Kawan-kawan kita yang sama survive nak meniaga. Dan yang empat, kita ada strategi. Maka dengan adanya empat unsur itu, kita akan boleh jadi usahawan yang berjaya. Walaupun orang tanya, tuan, macam mana saya nak pastikan saya ni penoreh getah, macam mana saya nak pastikan getah saya ni boleh dijual dengan lebih baik lagi? Walaupun dia kata, tak apalah, buat sistem marketing yang bagus, buat FB yang bagus, jual getah sekerap je, kena ada FB rupanya. Tak apalah, mungkin jawapan tu auto punya reply. Tapi kita nak terangkan pada malam ni, next time kalau orang tanya macam mana you boleh kaya, jawapan nombor satu bukan mentor, bukan coach, Allah. Sebab apa? Ini bukan ideal. Inilah punca Qarun kena terajang dengan Allah Ta'ala. Apa sebab? Qarun, Allah, ni semua cerita dalam Quran. Qarun ni Allah Ta'ala rekodkan. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Lalu kata Allah, Qarun lengkap dengan segala perhiasannya. Tuan-tuan bayangkanlah TikTok ke apa, orang kaya-kaya kan suka tunjuk pakai baju kot dia lah, dengan macam-macam, malah sebutlah nama-nama akaunnya, narik-narik misai gini, menunjukkan dia banyak kereta. Kereta dia tengah menunggu, dia pun tunjuk. Bila orang kecam, oh ini kita nak berkongsi kesyukuran. Ini ayat Qarun, standard Qarun punya jawapan. Kita nak tunjukkan, kita appreciate kita punya kejayaan. Dia pun jalan. Kemudian, qala alladhina yuriduna alhayata dunya. Maka ketika itu kata Allah, orang ramai yang pun nak jadi kaya macam Qarun. Dia punya top fan dia, peminat dia, mentor-menti dia, dia punya subscriber dia, dia punya peminat-peminat luar biasa ini pun menjerit-jeritlah bila nampak Qarun datang dengan pakaian yang berhias-hias. Ya laitalana mislama utiya Qarun. Bilalah kita nak jadi kaya macam Qarun. Semua cakap begitu. Sama macam kita lah. Buka YouTube, buka Facebook, buka Reel ke, buka dalam TikTok ke, gambar orang kaya beli rumah 6 tingkat misalnya. Dia pun ceritalah cara nak beli rumah-rumah. Kita berkata, bilalah aku nak dapat macam ni. Sama lah, yang pengikut Qarun tu pun, mereka sama-sama mengatakan bahawa, ya laitalana mislama utiya Qarun. Moga-moga kita juga diberi kekayaan macam Qarun. Sehingga ada di kalangan peminat fanatik, dia menyambung pula, innahu lazu hazin azim. Hui, buntung dia tu. Beruntung sangat Qarun tu. Hidupnya mewah, untung dia. Ini Allah Ta'ala rekodkan dalam surah Al-Qasas ayat 79. Lantas orang pun datang jumpa dengan Qarun. Wartawan apa semua ya. Datang, dia buat sidang akhbar agaknya lah ya. Orang tanya kepada Qarun, wahai Qarun, macam mana you boleh kaya? Dulu you kerja jaga kubur saja. Sekarang you boleh jadi kaya. Apa bisnes you buat? You buat forex kah? Apa bisnes you buat? Kripto kah? Kripto coin ke apakah? Ceritalah, kami mau tahu apa rahsia. Apa jawab Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Surah Al-Qasas ayat 78. Dia boleh jawab, saya kaya kerana saya ada knowledge macam mana nak kaya. Ilmin indi, kerana saya ada knowledge, ilmu. Apa salah kalau dia sebut, saya berjaya kerana izin daripada Tuhan, saya dulu susah. Kan lebih manis. Oh ini tidak, saya berjaya kerana saya ilmin indi, kerana saya ada latihan, saya pergi kursus, saya bayar kursus yang diamond yang paling mahal sekali, sebab itu saya boleh berjaya dalam perniagaan. Apakah kesan kepada Qarun ketika itu? Allah murka, tenggelamkan dia dalam bumi. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami tenggelamkan Qarun dengan rumah-rumahnya sekali ke dalam bumi, maka tidak ada siapa pun yang dapat menolong dia terhadap azab itu, dan tak akan dapat membela dirinya. Surah Al-Qasas ayat 81. Qarun punya kaya tuan-tuan, sampai sekarang kaya. Sehinggakan orang buat satu program, dia panggil mencari harta karun. Sampai kat sealam harta karun. Bayangkanlah. Walaupun dia tu di Mesir je. Tapi punyalah kaya sampai
Di Malaysia pun orang buat treasure hunting, orang akan panggil harta karun. Orang tak panggil harta amat albab ke apa tak. Kayanya korun ini. Tapi dia select dia satu je. Dia tak tahu menyatakan bahawa aku berjaya kerana Allah. Dia kagum dengan diri dia. Dia kagum dia boleh buat bisnes macam-macam. Maka bila korun dah tenggelam dengan harta benda dia, netizen-netizen, orang-orang yang dulunya mengkagumi korun, akhirnya left group. Ada yang unfollow, ada yang unfriend. Semua join group geng surau ya akhirnya. Semua jadi takut dah menengok bos dia dah tenggelam dalam bumi. Allah rekodkan dalam Quran, wa asbahal ladzina tamannau makanau bil ams yaquluna waika anallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi. Maka orang yang dulunya bercita-cita mendapat kekayaan seperti Qarun, mereka telah sedar lalu mereka mengatakan, sesungguhnya Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Surah Al-Qasas ayat 82.